Well, selamat kembali ke episod kedua siri Python. Cabaran di akhir video yang lepas meminta anda untuk membina sebuah kalkulator yang meminta berat dan tinggi seseorang dan memaparkan nilai BMI mereka. BMI adalah sejenis pengukuran untuk saiz badan. BMI memberikan gambaran sama ada seseorang itu mempunyai berat yang sesuai untuk ketinggian mereka. Dalam video ini, kita akan mengembangkan lagi fungsi kalkulator BMI tersebut. Kalau cabaran lepas hanya memaparkan nilai BMI seseorang, kali ini kita nak kalkulator tersebut menyatakan sama ada seseorang itu mempunyai berat badan yang berlebihan atau berat badan yang ideal. Nilai BMI seseorang yang melebihi 25 dikira sebagai berat badan yang berlebihan. Untuk memastikan kalkulator kita akan memaparkan maklumat yang betul, kalkulator tersebut perlu mengenal pasti sama ada nilai yang dikira itu melebihi 25 atau tidak. Kita boleh gunakan struktur kawalan pilihan untuk membantu kalkulator kita mengenal pasti sama ada nilai yang dikira melebihi 25 atau tidak. Dalam sains komputer, kita menggunakan carta alih untuk menggambarkan algoritma yang digunakan. Di sini, kita boleh melihat carta alih akan cabang ke kiri atau kanan apabila algoritma sampai ke langkah ini. Langkah seterusnya bergantung kepada sama ada nilai yang dikira melebihi 25 atau tidak. Di sini, kita dapat lihat susunan kod pengaturcaraan kita sama dengan carta alih tadi. Dengan menggunakan carta alih, ia dapat membantu kita merancang kod kita dengan lebih baik. Cara menulis struktur kawalan pilihan adalah seperti berikut. Baris if BMI lebih besar daripada 25 bermaksud jika nilai BMI melebihi 25, maka paparkan berat anda berlebihan atau obes. BMI lebih 25 adalah syarat yang perlu dipenuhi. Baris else bermaksud jika tidak, paparkan berat anda bagus dan ideal. If syarat dipenuhi, buat A. Else, jika tidak, buat B. Ini adalah contoh struktur kawalan dui pilihan, iaitu algoritma bercabang kepada dua arah sahaja, lebih dari 25 ataupun tidak. Simbol ini adalah operator perbandingan. Simbol ini digunakan untuk membandingkan nilai di kiri dengan nilai di sebelah kanan. Ini adalah semua operator perbandingan yang boleh digunakan dan maksudnya. Di sini kita dapat lihat jika nilai BMI lebih daripada 25, kod pada baris 5 akan dilaksanakan. Kalau tidak, baris 7 akan dilaksanakan. Jom kita imbas kembali apa yang telah dipelajari dalam episod ini. Yang pertama, kita belajar tentang struktur kawalan pilihan. Yang kedua, operator perbandingan. Sebelum anda ke video seterusnya, ini adalah cabaran untuk video kali ini. Boleh tak anda bantu saya membina satu lagi peranti monitor kesihatan? Cuba tuliskan atau cara peranti yang boleh memeriksa kadar denyutan jantung rehat berdasarkan jantina dan umur pengguna. Peranti ini perlu mengenal pasti sama ada seseorang itu mempunyai denyutan jantung yang sihat atau tidak. Sebagai contoh, jika seorang lelaki yang berumur 27 tahun mempunyai denyutan jantung rehat 100, perisian ini akan memaparkan bahawa denyutan jantung rehat tersebut adalah tidak normal. Ini adalah contoh paparan program yang perlu anda hasilkan. Selamat mencuba!